beredar sebuah video detik-detik pengejaran terduga pelaku hipnotis. Video tersebut viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @faktakamera. Peristiwa itu terjadi di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Dalam video tersebut terlihat sejumlah pengendara motor mengejar mobil berwarna silver dengan plat B berdasarkan keterangan unggahan akun @faktakamera. Dikatakan bahwa seorang bapak-bapak menjadi korban hipnotis di sebuah bank. Pelaku beraksi di parkiran salah satu bank yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Terduga pelaku membawa kabur kartu ATM, uang tunai hingga buku tabungan milik korban. Kronologi tersebut diungkap oleh tukang parkir di bank tersebut. Kronologi menurut abang tukang parkir di bank BJB Wisma Asri, ada bapak-bapak kena hipnotis dibawa kabur kartu ATM, uang serta buku tabungannya. Tulis akun @faktakamera. Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Para pelaku terdiri dari 3 orang dan berbagi tugas. Ada yang menunggu di mobil di seberang jalan. Lebih lanjut, korban hipnotis itu sadar ketika pundaknya ditepuk oleh tukang parkir. Sontak saja ia bersama warga sekitar mengejar terduga pelaku hipnotis tersebut. Dalam video tersebut terlihat sejumlah pengendara motor berusaha mengejar mobil pelaku. Akan tetapi mobil tersebut terus saja melaju kencang tak mempedulikan area sekitar. Para pengendara motor pun berteriak maling saat tengah mengejar mobil tersebut. Warga yang sedang berada di sekitar jalan itu pun spontan membantu dan mengepung mobil tersebut. Beruntungnya, 3 pelaku yang mengendarai mobil itu pun tertangkap setelah kejar-kejaran. Si korban sadar pas ditepak pundaknya sama tukang parkir langsung lari ngejar. Alhamdulillah ketangkep di pertigaan Sasak Jembatan Besi. Lanjut akun tersebut. Para pelaku pun langsung diringkus oleh warga sekitar yang membantu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.